Halo semuanya, hari ini kita akan melihat proses pembuatan apa mas? Cat tekstur ya mas? Cat tekstur. Jadi sebelum pembuatannya harus pakai alat keselamatan. Ini alat, namanya apa mas? Ini namanya wear pack. Ini sih pelindung. Pelindung apa? Pelindung. Situ tanya dulu. Oh gini mas, ini kan kita mau nyemprot apa membuat tekstur kamprot ya mas? Iya betul. Untuk persiapannya sebelum menyemprot, kira-kira alat apa saja yang dibutuhkan? Alat yang dibutuhkan kita butuhkan spray gun, terus yeah, kompresor, dan terus untuk bahannya ini pasir. Pertama mas lakukan pengenceran dulu. Ini bahannya. Masih sangat kental. Terus pengencerannya kita menggunakan air biasa. Air biasa. Air biasa. Oke, siap. Ya. Udah itu aja. Ya, kurang lebihnya seperti itu sih. Terus di pasang. Pasang di. Terus kita aplikasikan menggunakan spray gun. Ya. Coba mas diangkat mas. Kayak gimana spray gunnya? Nah, seperti ini. Oh, seperti dan itu. Dan di sini ya, juga tersedia juga spraykannya. Mungkin Anda-anda tertarik untuk membelinya, silakan datang aja ke kantor KKC. Siap. Alamatnya di mana, alamatnya Mas? Alamatnya di Pondok Kelapa, Jalan Swakarsa 4. Oke, mantap. Oke. Oke, jadi langsung dilakukan penyemprotan. Semprotan pertama ya mas? Semprotan pertama. Semprotan pertama itu harus tipis dulu apa gimana mas? Tipis dulu. Tipis jadi dulu. Baru untuk keduanya kita melakukan penimpaan lagi. Kalau masih kurang bisa 3 kali. Iya bisa dilihat sih. Oke sekarang. Ditunggu sampai kering apa gimana mas? Iya kita tunggu sampai kering dulu. Oke. Okay. Baru kita timpa lagi. Siap siap. Oke okay, jadi setelah jelasin mas setelah kering. Tadi proses pertama jadi kita ini akan melakukan proses yaitu penimpahan untuk finishing. Oke, mantap. Mungkin kalau butuh pewarnaan, Anda bisa melakukan pemilihan warna dengan sesuka Anda. Jadi ini udah proses yang kedua, Mas. Setelah iya. Oke.
Oke. Jadi tunggu sampai kering lagi. Udah ini aja. Oh, gini aja. Udah selesai? Udah selesai ini, kurang lebihnya seperti ini. Kalau mungkin kurang Anda kurang puas, kurang tebal, bisa ditebalkan lagi, tapi kurang lebihnya 2 kali timbahan juga udah cukup sih. Udah cukup. Oke, siap. Hasil akhirnya seperti ini. Hasil akhir pun kering.